Bawaslu Jawa Barat ngaliwatan Panwaslu Kabupaten Bandung geus medakeun surat rekomendasi ka Bupati Bandung turta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian sangkanibanan sanksi ka Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Bandung Ahmad Johara. Eta sanksi teh mangrupa sanksi moral, nyaeta kudu mentahampura ka masyarakat dumeh geus ngarempak aturan kampanye. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung bakal ditibanan sanksi ti Bawaslu Provinsi Jabar ngaliwatan Panwaslu Kabupaten Bandung patali kana kasus foto selfie dirina jeung salah saurang pasangan calon wakil gubernur sababaraha waktu katompernakeun. Eta sanksi teh ditibankeun dumasar kana aturan anu berlaku luyu kana peraturan KPU. Eta surat rekomendasi sanksi teh geus dipasrahkeun ka Kepala BPPK Kabupaten Bandung turta Bupati Bandung. Eta sanksi teh mangrupa sanksi moral, nyaeta jinisna Ahmad Johara kudu menta hampura karahaya turta ngaku kana laku lampahna anu geus ngarempak aturan kampanye. Desa Ciparai, yang bersangkutan sudah diponis kemarin oleh pengadilan negeri dari Bandung, baru satu orang. Kemudian untuk ASN itu baru saudara AJ gitu ya, yang tempo hari kita rekomendasikan ke Bawaslu Provinsi untuk disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan sudah ada putusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang meminta agar Bupati Bandung segera memberikan sanksi moral secara terbuka kepada yang bersangkutan. Nah, nanti kami tentu harus dikejar sanksi moral secara terbuka yang akan diberikan oleh Bupati Bandung terhadap yang bersangkutan seperti apa. Eta sanksi teh dilarapkeun sangkan jadi pepeling ka para aparatur sipil negara, ulah tepi ka ngalakonan tindakan anu dipahing ku undang-undang katut aturan anu berlaku. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.